Jalan pintas terbaru yang ada di Stemel, guys. Jalan pintas di Ice, Jungle, Water Slide, dan jalan pintas terbaru di Telfall. Dan masih banyak lagi, guys. Jadi kita bakal melihatnya, guys, ya. Tapi coba kalian komentar, guys. Siapa dari kalian juga yang punya jalan pintas terbaru? Kalian bisa komen, aku bakal reaksi video kalian, guys, ya. Ini 27 juta yang nonton, guys. Kita lihat, buset. Wah, ini mah udah biasa guys. Udah tahu kita ya, guys, ya. Gila, jago banget sih. Ini udah pasti dia itu paling cepat, guys. Berapa detik kita kira itu? Pasti sekitar 5 detik. Oh my god. Dia bisa kayak bocil, guys. Set. Wih, itu dia jalan pintas tercepat yang ada di Lava Rush, ya, guys, ya. Karena kalian tuh gak bisa kalau kalian tuh gak pakai sliding. Yang ini, guys, ini benar-benar gak bisa banget kalau kalian itu gak pakai sliding. Ini dia selamat karena dia pakai sliding, ya, guys, ya. Soalnya ini pasti kalian jatuh udah fix sih kalau kalian gak pakai sliding gitu kan. Wah, ini jago sih. Fast hand banget, ya, guys, ya. Tuh, sampai mereng-mereng kayak gini. Kalau udah kalian pemain stable, guys, udah sampai mereng-mereng kayak gini, selamat, berarti kalian jago banget, guys. Oh, oh my god, itu udah biasa, guys. Ini, ah, itu baru aku tahu, guys, karena sebelumnya itu nggak sampai. Tapi nggak tahu juga, guys, apakah ini versi lama atau versi barunya gitu, ya, guys, ya. Karena aku pernah nyoba dulu dan itu nggak bisa. Set. Oh my god, nah ini Telfall. Wah, komen real or fake yang tadi, guys, karena Frost Demon sendiri bikin kayak gitu itu editan, ya, guys, ya. Nggak tahu aku kalau yang ini tuh beneran apa editan, ya, guys, ya, karena itu nggak bisa. Yang terakhir itu nggak bisa, guys, tapi katanya di Telfall itu ada jalan pintas terbaru, tapi lewat mana, ya, guys, ya? Katanya dia tuh ada kayak ke belakang terus dia lompat terus selamat gitu, guys. Coba kalian kasih tahu, ya, guys, ya. Nah, ini masih banyak sekali jalan pintas terbaru, tapi sebelum kita lihat, pastikan kalian semua yang udah klik video ini, kalian tekan dulu tombol like di video ini, guys, karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya, guys, ya. Oke. Guys, jadi kita bakal lihat jalan pintas di arena ini, ya, guys, ya. Lewat mana kah? Apakah ada jalan pintas baru, guys? Lewat samping aku udah tahu, itu udah tahu gue, guys. Loh, kok dia lewat samping? Harusnya lewat tengah aja, guys. Tuh kan lebih cepat lewat tengah. Selengkat. Oh, dia enggak bakal pakai emote, ya, guys, ya. Kita lihat. Oh, ini cuma sekali doang lompatnya, guys. Ingat, guys, biasanya kalau aku lihat bocah-bocah dari kalian itu lompatnya dua kali karena panik, ya, guys, ya. Sekali doang tadi bisa lompat, guys. Mana jalan pintasnya? Lewat sini kah? Oh, lewat kanan nih, bener-bener kalian langsung one shot one kill tanpa kalian tuh gocek-gocek lagi, guys, tanpa menunggu ya muncul lagi apa namanya kotak-kotak gitu, guys. Oke, itu jalan pintas terbaru, oke lah. Terus di arena selanjutnya round 2 ini kalian udah pasti lurus, ya, guys, ya. Dan ini hoki-hokian juga, guys, kalau kalian kena palunya udah pasti jatuh. Oh my god, ini kalau di arena final mah deg-degan banget, ya, guys, ya, karena hoki-hokian banget tuh yang di tengah-tengah tuh. Set, oke, okay. Nice, lompat dua kali lah, cobalah, bro, lompat dua kali, bro. Wah, gak berani dia, guys. Padahal kita menantikan lompat dua kali, ya, guys, ya. Dia mau ngeprank, guys. Tolong gue. Nah, Lava Rush, guys. Kita lihat, ya, guys, ya. Set, lompat. Ya ampun, gagal. Fix gagal, guys. Kita lihat lagi. Itu tadi HP ku lag parah. Alasannya nge-lag. Aduh, cah. Kita lihat, ya, guys, ya. Jalan pintas terbaru apakah ada? Ya, lurus aja. Gak usah lewat kanan kalau gak ada lava, ya, guys, ya. Yang tadi itu lewat kanan gak tahu aku kenapa, ya, guys, ya. Bentar, dipanggil ibuku. Mati pakai alasan kau, bocah. Tuh, gak usah kalian lewat jalan pintas kalau emang gak diperlukan gitu, ya, guys, ya. Wah, kenapa nih, guys? Wah, nge-lag, guys. Next, kita lihat, guys, ya. Mana nih jalan pintas terbaru nih, guys. Tuhan Ilham namanya, guys, ya. Set, kita lihat seberapa jago. Anehnya kalau aku deket cowok yang lain, deket cewek yang lain, tapi kok jadi jealous gitu. Ini kenapa malah jadi lagu dangdut? Ini kenapa bisa nge-lag kayak gini, guys? Ini wifi kita ada bejibun, guys. Nge-lag semua, berarti ada sesuatu nih, guys, ya. 6 hours later. Nenek kita, kalau kamu suka, kamu naksir, mau jadi pacarku. Ini mah udah biasa, ya, guys, jalan pintas, ya, guys, tapi ini bedanya dia perfect shortcut gitu, guys, gak ada yang fail sama sekali, guys. Jadi bener-bener kayak mungkin juara satu udah pasti, guys, ya. Kalian semua jangan begitu dong. Kok kalian berani sih? Ketua mafia katanya, guys. Bocah. Tapi by the way, di sini kenapa lautnya biru, ya, guys, ya? Ini dia pakai apa namanya? Script gitu kah? Enggak tahu. Aku laporin ke daddy aku. Kalian jangan gituin anak saya. Saya ini ketua mafia. Kalian berani sama saya yang ketua mafia role player? Bocah. Masih kecil. Jangan gitu. Kalau aduh, kalian tetap hujat anak saya akan samperin ke runcit kalian. Aduh, bocah. Ada aja gitu, guys, tapi kocak, ya, guys, ya. Shortcut stumble, guys, so easy. Kita lihat. Lu ngaku easy. Oh my god. Wish, dia bisa kayak gitu, guys. Si Hiu Lodon, guys. Kita lihat, guys. Oh my god. Set. Wish, bisa nyerot shot kayak gitu, guys. Oh my god. Dia bisa lompat kah? Bisa, kalau bisa, GG. Gak bisa, udah. Gila, kok bisa, guys? Wah, set.
Set. Wih, kok S7 ini bisa kayak gitu, guys? Jago banget. Hanya orang yang khusus yang bisa, Susan Jir. Hanya orang pro yang bisa. Ya, saya juga. Sombong kali kok, Bang. Kita lihat, guys. Gampang kalau gak lag. Ya ampun, ini sombong kali. Kita lihat aja, guys. Kita lihat orang-orang sombong ini ya. Gak ada video. Fotonya stempel, guys, ya. Aduh, bro. Ada bukti dong. Bukti dulu dong. Baru komen gitu ya, guys, ya. Kita lihat, guys. Nah! Ini aku bilang, shortcut map telepon, no fat bro. No fat, guys. Ini orang pada ngapain? Loh iya juga guys, dia ngapain pada lompat-lompat gak jelas kayak gitu guys. Set, lah, lu. Kok bisa dia gak mati barusan? Itu fact sih guys. Itu fact sih, coba kalian komen aja guys ya. Ini bukan shortcut tapi video cut. Nah, mampus, go. Dan bocil baru main stempel guys pun dicoba. Yang bener. Perasaan di video pertama gak ada tengkorak merah tuh. Nanti abang udah sampai sana lihat belakang. Shortcut map telepon ini banyak sekali shortcut-shortcut kayak mana. Jangan bilang lu tembus lagi ya. Ini udah aku coba dan ini editan guys ya. Dan aku udah edit juga guys. Kita lihat. Jangan bilang dipeluk atau diselengkat gitu guys. Kalau emang real lagi sih ya, kan komen di bawah guys. Siapa tadi kalian udah nyoba dan itu bisa. Buruan dicoba, udah 3 kali menang. Cuman karena shortcut ini. Oh my god guys, lu yakin bro? Karena Frost Demon sendiri nyoba dan gak bisa guys. Guys, ini shortcut di Lavaras lagi guys. Oh ini perfect ya guys ya. Dia bisa langsung lompat ke gunung itu guys. Walaupun Frost Demon gak bisa, tapi Frost Demon dari analisa ini jago guys. Tanpa gini, tanpa miss sama sekali tuh. Kalau ada lava dia lewat pinggir. Hampir jatuh tuh. Nah di sana ada miss ya guys ya. Dan ini micnya retak guys ya. Ini buat kalian ya guys ya, udah nonton video ini, like dulu video Frost Diamond ini guys ya. Karena setelah kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang gak like, kepala kalian retak guys. Set, perfect nih guys. Perfect shortcut nih guys. Oke, oke, nice. Tadi ada stuck dikit ya guys ya. Ini Frost Diamond soalnya punya e-sport. Dan aku tuh nganalisa gitu ya guys ya. Set, woy. Ini perfect sih. Dia udah paling depan ya guys ya. Ini udah gak ada yang bisa ngalahin dia sih guys. Udah paling depan sih guys ya. Ini kalau kalian tutorial cara menjadi orang pro player di Stemble guys ya, kalian tuh main setiap hari gitu guys ya, tanpa stop gitu. Frost Demonnya main dulu game sekitar ya 15 jam atau 10 jam sehari guys. Apalagi pas zamannya dulu aku main PUBG jadi pro player. Wah itu sampai gak tidur-tidur sih guys. Sampai pagi kita ngepush sampai ku error ya guys ya. Jadi itu passion juga sih guys ya. Karena Frost Demon juga suka main tembak-tembakan FPS. Jadi emang bisa guys. Dan ini juga sama. Ini shortcut-shortcut kayak gini guys. Dia emang suka main Stemble guys gitu kan. Tutorialnya seperti itu guys. Top 7 shortcut yang paling keren di Stemble guys. Let's go. Kita lihat ya. Space Race. Lihat mana? Ini mah gampang guys. Gampang guys. Lewat atas kan. Dia langsung ke sini terus ke atas lagi guys. Ya ampun di skip. Floor flip. Wah ini gege. Ini baru gege. Nah itu aku akuin gege kali guys. Wow man. Jungle roll mana? Yang mereng lagi. Nah ini juga gege. Ini gege. Itu bener-bener kayak epic banget sih kalau shortcut itu guys. Dia kayak mereng-mereng gitu dan gak jatuh. Lavaras. Set set. Nah ini biasa nih. Udah biasa sih. Lihat pinggir kah? Lihat mana dia nih guys. Emang bisa guys. Emang bisa ya tadi. Ush. Space Race yang barusan itu GG banget sih. Kenapa Frost Demon bilang Space Race tadi dia itu GG? Karena itu batu kecil dan kalian harus lompat ke sana dan lompat lagi gitu guys. Susah sih. Set. Wah, apalagi dia sampai kayak gitu. Ini perfect sih yang barusan perfect. Wih, lewat pinggir block dash. GG banget guys. Wah. Kita lihat. Set. Ice high. Set. Lompat. Wah, ini juga keren sih. Itu udah pasti kalian juara satu guys. No debat guys. Kalau udah kalian berhasil shortcutnya tuh lompat kayak gini guys ya, kayak lonely ini tes terus lompat sini, udah nih fix kalian juara satu ya guys ya. Misteri map ini, wah ada misterinya kah? Ada yang bisa tebak keanehannya? Skin Cristiano Ronaldo hilang bang. BTW gue pertama bang, skin Cristiano Ronaldo nya tiba-tiba kepotong ke atas terus hilang. Nih kalau proses nonton TikTok biasakan membaca komentar terlebih dahulu ya guys ya. Aduh, kita lihat ya. Mana Cristiano Ronaldo? Mana guys? Ini Cristiano Ronaldo kan? Yang nyelengkat itu guys? Ini kan Ronaldo kan? Bukan di belakangnya guys. Mana guys? Wah dia gak berani guys ya. Nah itu Ronaldo guys. Ronaldo itu guys. Ronaldo guys. Ronaldo guys. Depan guys. Ush. Ronaldo guys. Ronaldo nya kayaknya hilang di kipas yang ini nih guys. Apakah dia ternyangkut ya guys ya. Kita spasi-spasi ya. Apakah dia terpental terkena baling-baling guys. Coba kalian komen ya guys ya. Oke okay. Ilham win CPL, oke kita lihat. Beda dari yang lain, challenge no jump. Oke ini dia challenge tanpa lompat guys. Kita lihat guys, apakah ada shortcut tertentu gitu ya guys ya. Oh dia gak ada yang lompat nih. Oh ada yang lompat guys. Cuma dia santai aja gitu ya guys ya. Alas sih. Kecuali yang lain pada jatuh ya guys ya. Wah no jump ini emang susah kalau di water slide apalagi ya guys ya. Oh dia jago banget. Dia pakai emote biar dia tuh gak kena yang tadi. Gila. Keren. Main blowing banget ya guys ya. Kita lihat guys. Hashtag satu Valkyrie. Lewat jalan pintas ya. Set. Oh my god. Wah, Bang Epos sih guys, Valkyrie guys. Ya, abangnya aja kayak gimana adiknya ya kan? Adiknya pasti bengak. Adiknya pasti bengak. Kamu sama gue, kamu sama
Dia ngapain nih guys? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita lihat ya. Ush, jago guys. Tapi ini hoki-hokian loh. Chance-nya itu kecil banget buat kalian tuh bisa lompat kayak gini guys. Set, set tuh. Dia lompatnya kayak gitu mulu guys. Oh my god. Oh my god, itu susah sih. Itu yang barusan susah guys. Jagoan ayam shortcut, kita lihat ya. Apakah shortcutnya tidak biasa gitu guys? Apa luar biasa? Kita buktikan aja ya guys ya. Kita sama-sama melihat. Itu mah biasa, biasa. Mana dong? Ini lebih cepat lewat kiri sih sebenarnya. Soalnya kalian isi lewat kiri lagi. Wah, itu juga lambat ya guys. Mana shortcutnya? Mana, liatin dong shortcut baru dong. Ya guys ya, bener gak guys? Kalian ada gak shortcut-shortcut baru? Kalian komen di bawah guys ya. Ya ampun, ini mah jalan biasa guys. Kita lihat ya. Ini mah jalan biasa bukan shortcut tuh. Bener kan ada yang bilang juga guys, shortcut gue lebih jago lagi bang. Kita lihat tuh, jangan ngomong doang. Bukti dong, bukti dong. Kita lihat guys. Exam. Set. Kita lihat ya guys ya. Oh lewat. Nah ini aku bilang jalan baru. Kita lihat. Lihat kiri langsung dong. Buset. Nah ini. I'm you. Ini baru aku suka guys. Jalan-jalan shortcut baru. Oh ternyata dia gak cuma bacot doang guys. Ini agak cepet ya guys. Jadi dia tuh gak isi berhenti. GG. Kita lihat. Ush GG guys. Itu baru shortcut. Woo. Ternyata dia gak cuma ngomong doang guys. Lebih jago emang guys. Di tangan-tangan itu bisa dilewatin pakai double jump bro. Jadi gak usah takut. Oh bener. Pas ditonjokkan sama bola masih ada triknya bang. Usahakan jangan berhenti. Wah bener guys, bener guys. Orang jago. Wih lu jangan ngechat doang. Tapi jago kagak. Kita lihat ya guys ya. Wah fake ya guys ya. Ngomong tanpa bukti fake ya guys ya. Kita lihat guys. Tutorial shortcut di map Tilefall. Kita lihat Tilefall lagi nih guys. Paling suka aku Tilefall. Jangan bilang lu lihat batu guys. Jangan bilang dia lihat batu guys. Lihat batu dong. Fake apa enggak? Kalian komen ya guys ya. Ini ada tulisan guys. Nah walk kan. Tapi ini bisa dibilang bug. Jadi hati-hati aja. Bisa ke apa itu tadi? Bisa ke band. Takutnya itu editan. Udah jelas-jelas kok editan. Shortcut dulu deh. Kasih tutor katanya guys. Lompat. Lompat. Kita lihat lompat dua kali. Set. Shortcut dulu deh. Kita lihat guys seberapa kuat nih guys. Woi. Jangan cemas bro. Set. Ush, hampir kalah dia guys. Itu bisa kalah loh guys ya. Pas kalian lompat kayak gitu, kalian ngemot itu kalian bisa nggak mental gitu guys ya. Gue kira akhirnya gagal. Yang baru please lah gitu kan. CPL Refire. Wah ini sering banget aku lihat guys. Ini emang jago sih guys. Kita lihat ya apakah ada shortcut baru dari Refire ini guys. Kita lihat ya guys ya. Ini dia soalnya juga dari stylenya dia lompat itu dia sampai muter-muter gitu. Berarti dia kayak nyetop pergerakannya dia gitu guys. Karena dia udah tahu timingnya gitu guys ya. Udah sering main sih nih orangnya guys. Udah 18 jam sehari nih main guys ya. Kita lihat tuh perfect shortcut guys. Tuh dia lewat sini, set, tes. Tuh sampai muter. Dia muter biar gak ngebuang-buang waktu, biar gak ketabrak gitu ya guys ya. Jadi dia bisa memaksimalkan waktu. Dan dia gak perlu kayak diem-diem lagi. Gila, menang dia guys. GG. Tutorial, esek. Kita lihat apakah ada yang baru gitu guys. Siapa tahu bisa lompat dari sini langsung finish gitu ya guys ya. Jangan yang biasa. Shortcut baru. Wih, hah, shortcut baru guys. Baru ini guys. Lompat sekali, lompat double jump, nyerot shot. Wah, mentok itu bro, mentok ini. Shortcut baru nih guys buat kalian yang gak bisa lompat tinggi. Kayak gini caranya guys. Maksudnya lompat tinggi dari pantulan yang kayak gini tuh guys. Ini udah tahu guys. Yang ini dong, lompat di sini langsung finish. Ini bisa nih guys, bocil pernah guys. Jadi lompat sini langsung finish. Atau di sini juga bisa. Sini langsung finish ya guys ya. Set, set. Wah, gigi lumayan. Kita lihat lagi ya. Ini shortcut lagi guys. 7 shortcut dan trik yang mudah dilakukan di Stemel guys. Let's go. Oh my god. Dia ini shortcut biar nggak ngelewatin bola-bola ini guys. Keren sih. Over and under. Nah ini agak susah nih guys. Soalnya kalian tuh harus ngepasin di sana. Itu kok jago kalian bisa lompat atas terus ya guys ya. Nah ini susah nih. Tuh. Itu perfect shortcut sih. Ice hike. Set. Lompat dua kali, set. Oh my god. Nih aku tangan buat kalian semua yang nonton video ini. Kalian bikin video kayak gini ya guys ya. Nanti aku reaction guys. Space race. Dia sampai berani ngeluarin emote. Berarti udah jago guys. Dia ngeliatin shortcut. Pas emote pasti udah jago sih. Oh ini shortcut yang tadi ya guys ya. Aduh lambat sih. Paint splash. Shortcut terbaru di Paint Splash guys. Wow, keren sih. Itu baru sih. Oke guys, gigi guys. Yang penting kita udah dapet tahu shortcut baru yang belum kita coba ya guys ya. Dan itu real dan ada mungkin ya guys ya. Coba yang Tilefall tadi guys, bisa ya guys. Tapi kenapa viral Tilefall di Stable guys? Guys gak tahu kenapa ya guys ya. Coba kalian komen di bawah. Dan ya guys, mungkin segitu video kali ini. Dan misalkan gak ketahuan guys, kalian bisa bagi-bagi ketahuan. Dan sampai jumpa, bye bye.